Saya baru pulang dari NSG, baru belanja teman-teman. Lapar, sekarang saya mau beli minuman. Tadi saya mau beli nasi buat makan siang, tapi nggak ada. Sekarang mau bikin minuman dulu, mau bikin teh teman-teman. Nih, irungku, ini alergi teman-teman. Hitam. Alergi makan apa ya, makan udang. Saya nggak boleh makan udang, jadi hitam gatal. Oke, sekarang saya bikin minuman dulu. Saya harus pindah dulu barangnya dari tempat. Oke, sekarang saya mau makan, benar-benar lapar. Mau makan kue buat makan siang. Udah pukul 4 lebih ya sekarang. Lapar banget teman-teman. Sekarang mau makan dulu. Sekarang mau makan teman-teman. Lapar. Ini sosnya buat kerupuk leko. Tapi sebenarnya saya nggak boleh makan ikan ya. Terpaksa makan jagung teman dengan tepung ya, kerupuk leko. Ini yang bikin kerupuk Bismillahirrahmanirrahim. Agak keras. Gak pedesnya, karena saya nggak suka makan pedes, takut perut. Aku mau cobainnya. Ini sepotong, aduh. Oke, laler relek. Lalu habis belanja. Alamak. Nggak boleh makan, ada udangnya. Udang goreng. Saya benar-benar lapar. Keras banget. Tadi saya ke market, ke NSG dengan adikku saya. Ambilkan saya sekarang keluar. Belanjaan saya hari ini teman-teman. Ini saya cuma belanja bagian sayur. Gak bisa tungguin semua ya, karena penuh. Nanti terlalu lama. Mualik teman-teman. Sekarang udah waktunya sholat asar. Dan sudah lagi setelah saya simpan barangnya. Hari ini saya belanja di bagian sayur, wortel, bagian sawi, kopi, espresso. Banyak banget, jadi nggak bisa nyambungin semuanya. Tapi kunyitnya kalau sini kecil-kecil ya teman-teman ya. Ini kalau saya beli gini tuh murah teman-teman. Ini sangat bisa ringgit ya. Makin lucu, garingit murah banget. Bayamnya saya beli dua, penuh. Tahu saya beli, tahu Malaysia. Penuh pokoknya ini daging sayur ya saya belanjanya. Tapi ini ada ubi jala ataupun ubi klepek panggilnya di sini. Mau digoreng, dan saya juga beli pisang untuk digoreng. Saya tahu di mana sih? Pisang. Saya pada beli goreng pisang dan keripik. Jawa nih panggil. Ini ada di sini ya, ini ya. Tapi kecil ya, agak kecil. Ini berapa nih harganya ya? Nanti aku tunjukin. Ini harganya Rp3.81 set. Banyak banget belanjaan, tomat ini, bendi. Ini buncis ya. Sekarang saya simpan dulu, ngopi kecil ataupun cabe ya. Sekarang udah
kasar ya teman-teman. Juga nggak tahu kenapa namanya lupanya. Tapi sekarang saya siapin ini dulu. Nasi pecah, tahu pecah, teman-teman. Jadi aku harus berubah ya. Terus bulat, teman-teman. Terus bulat. Ini aku bikin dong, tapi mahal, teman-teman. Beli dua aja, mau bikin nasi lemak. Sekarang aku simpan dulu teman-teman, karena setelah itu harus siapin buat malam. Mau tumis bendi? Ini bendinya saya sangrai dulu, kasih sedikit minyak ya agar nggak lender. Ini bumbunya sudah matang, masukkan bendi yang tadi saya sudah sangrai. Kalau sangrai dulu ya kurang lendet. Ini cepat, jadi nggak lendir teman-teman kalau udah disangar gitu. Oke, sudah siap sayurnya. Sudah siap sayurnya. Tinggal makan malam. Lauk yang tadi tinggal panasin ya. Cepat banget. Sayur bendi. Kerja saya sudah habis hari ini ataupun malam ini, dan tinggal ini. Nah, tadi saya beli cili, cili merah dan hijau, tapi saya sudah cuci ya. Yang lain sayur saya sudah simpan di kulkas. Makan malam juga sudah semuanya sudah beres teman-teman. Waktunya istirahat saya sudah habis, dan sekarang mau kasih makan kucing yang terakhir teman-teman. Kuy lapar ya. Dia tunggu ikan teman-teman, karena saya belum masak ikannya, jadi saya mau kasih makan gigi. Oke, buat semuanya, sekarang saya mau istirahat setelah saya kasih kucing makan. Oke, buat semuanya sebentar. Buat semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum, bye-bye. Tinggal mau kasih makan kucing teman-teman. Ini agaknya ada sadin. Oke, bye-bye.